Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel AI Vlog. Woi! Oh, okay guys, so yes, hari ni kita bersama dengan Alif Imran di dalam segmen Kakimu Kakiku Jua. Tak ada, hari ni kita nak buat video macam mana aku kenal Alif Imran. Ha, macam mana? Macam mana? Nak tahu? Intro. Set up. Yes, okay, aku dengan Alif ni guys. Kita orang dah lama kenal, dah lama pernah jumpa. Dulu pernah rapat, lepas tu lost contact balik, rapat balik. Okay, masa tu aku nampak first video kau, kau rambut afro lagi masa tu. Video dengan Aiman. Banyak masa tu Acap buat video. Masa tu memang zaman-zaman kita baru main Instagram. Maaf, betul. Masa zaman Instagram tu boleh buat video 6 saat. Kena buat video laju. Bukan 15 ke? Depan 6 baru 15. Oh, mungkin aku lambat sikit. Aku IG dah 15 kalau aku ada. So, 6. Pasal besar 15 tu yang kita kena buat video pun still cakap laju. Laju. Itu yang Zuki buat lagu. Dia kecilkan suara bagi laju. Sebab time tu lah. Zaman tu lah. Okay, macam mana aku kenal Alif ni pula? Kenal kat IG juga. Time tu dia buat prank. Dia prank bagi cicak kat orang lah. Aku kenal dia time tu lah. Time tu kau, aku rasa kau dulu yang start buat video semua ni. Time tu aku jadi audience kau time tu. Masa tu? Mana time tu aku tak buat video. Okay, lepas tu, masa tu tahun 2016 je cak kan? Aku tak ingat, tapi start aku buat video 2016 rasanya. Tahun 2016 lah. Masa pun memang aku cakap zaman tu jugalah kita orang kena Rushdan, kena SPD lain apa semua. Okay, so first jumpa Lip kat mana Lip? Okay, first kali kita jumpa dekat Road PS Penang kat Bagan masa tu. Haa, betul. Time tu saya jadi crew. Crew crack. Okay, time tu ada satu event ni, Root Fest. Time tu aku jadi crew untuk salah satu brand ni, nama dia Crack. And then time tu kau datang dengan member kau kan? Masa tu kan, aku tengok kau update location tau. Eh, wacak kat Crack lah dekat ni. Dekat lah dekat aku. Kau pergi start kereta. Boleh jumpa Cak kan? Cak. Kau macam tu. Malu. 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 Alah. Saya ni memalu orangnya. Kalau... tentu dengan kawan dia. Okay, tentu saya macam, oh Alif, oh okay Alif. Sebenarnya saya, tentu saya bukan malu. Saya macam, kau layak kau dengan aku, tentu lah. Oh ya, sebab kau pun dari lorong. Tak, maksud tu memang macam nak berkawan sebab kita semua buat video macam tu. Dapat jumpa, dapat tak gambar. Gambar pun tak tahu mana gambar first. Tak ada dah. Aku pun tak jumpa. Okay, lepas tu, first impression bila kau nampak aku, Alif. First impression kau. So, kau blur siang. Benda. Tak, okay, kau bayangkan Alif ni jenis orang yang macam periang lah apa semua. Lepas tu dia nak dia berjumpa dengan orang yang lawan dengan dia. So dia mesti macam nampak bela tu dah kan. Dia macam tu lah. Tapi first impression aku time tu kat Alif, aku macam dia ni sporting lah, boleh borak depan-depan. Cuma time tu aku memang aku jenis aku kalau stranger tak pernah jumpa, aku akan banyak diam. Sebab tu dia cakap aku bela. Tapi lah hati kau tak tahu Alif. Alif Imran. Kau tak tahu Alif. Lepas tu aku nak cakap, oh macam Sami je. Dapat kawan baru, excited lah kan. Tu first time jumpa kan. Tu first time jumpa kat Bini. Lepas tu ingat kan dia ni macam tak ada kena dengan hidup aku dah lah. Tadi berjumpa. Lepas tu dah lama. Lepas tu kita jumpa dekat kau KL bila? Start masuk KL bila? 2018. Aku kenal rapat dengan tu, tapi aku jarang nak in lah. Sebab aku kat Penang tu, aku tak duduk KL sangat. So bila aku dah duduk kat KL tu, aku bekerja. So jarang nak dapat shoot dengan korang. So lepas tu pun Sabtu, hari cuti je aku boleh jumpa kan. So hari first aku sampai KL, masa tu aku terus book hotel. Masa tu duduk dengan Syamim, dengan Is, dengan Rishdan. So antara yang kau paling rapat yang tu Is kan? Mula-mula sekali Lan. Oh Lan. Aku banyak nak collect dengan Lan. Lepas tu dah sampai KL, Is yang banyak sambut aku. Lepas tu banyak ambil and hantar Rishdan ulang alik kat Sungai Buloh. Naik sagar hijau hantar Rishdan ulang alik. Okay, dan tu tiba-tiba macam aku ni bila dekat KL tu, aku sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab aku kan belajar Johor kan. Lepas tu kadang lepak balik, Alip ada. Kadang lepak balik, Alip tak ada. So ada satu hari tu Alip macam banyak cakap dengan aku. Tentu aku tanya kau, Alip aku nak berhenti belajar ke sambung belajar? Dekat patah masa tu lepak kan. Lepas tu dia ada nasihat aku semua. Aku macam dengar. So aku punya impression dekat yang mula tu, aku macam dia ni bagus juga kan. So macam start lah.
Masuk semua, macam setan. Betul tu. Kau tahu tak, aku terus macam, Alif ni mungkin sebab dia pun ada janggut. Aku cakap, ni mesti macam budak-budak baik punya. Lepas tu lama, lama tak jumpa Alif. Kau ada mie apa? Lepas tu meniaga, aku meniaga main mindau. Main mindau. Lepas tu, dah habis tu baru aku gerak KL balik. Bila dia comeback tu macam-macam cerita bro. Tak adalah cerita-cerita yang dia ni prank orang itu, prank orang ini. So aku cakap, dia ni prank ini macam ni punya. Ni sekarang ni. Satu rumah. Okay, tu orang cakap dah kenal channel semua. Macam mana kita start rapat? Tapi sebelum tu, kita ada pergi Indonesia sama-sama. Ini part best. Ini part best. Satu hari je tu pergi ulang alik tau. Tapi aku tertinggal flight. Bukan, nama aku dekat flight tu salah. So diorang kena pergi dulu. Aku naik flight seorang lepas tu. Sedih. Bapak lah, aku jadi kau kembali dulu tidur. Aku tak tidur. Aku pergi juga jumpa korang kat sana. Lepas tu yang best ni masa kat sana, Acap dia nak ngorat awet Indun. Betul lah. Bukan kau, kita. Okay. Yang dalam van tu. Yang mana? Dalam bas lah. Dalam bas, kita duduk bas lah. Awet Indun ke? Cina lah. Cina. Yang follow kita orang sekali. Kita orang macam trip by Lazada. So ada influencer yang Chinese influencer lah masa tu kan. Cap. Macam tu. Lepas kita buat apa? Lupa lah. Tak, aku nak layan, tak layan. Macam malu lah kan. Sebelah kan. Sebelah aku, Amoy Cina. Amoy, aku cap. Macam tu lah. Macam tu lah reaction aku kan tu, aku terus. Pipi mega. Lepas tu tak apa-apa pun lah. Tak apa-apa lah. Itu yang best kat Indonesia tu lah. Start rapat balik. Tu first time kita orang pergi travel sama-sama. Dengan Rushdan sekali lah. Rushdan pun ada. Rushdan naik flight lain. Kita orang, kau sama flight aku kan? Masa balik. Itu lah. Lepas tu rapat. Lepas tu dia pergi Penang balik. Aku tak tahu dia pergi buat apa. Lepas tu datang balik pun rapat balik. Start dia buat YouTube. Kau rapat betul-betul rapat lah. Kau tak, aku tak buat sangat YouTube kan? Kau mana buat sangat YouTube tu? Kau macam, aku tak tahu kau apa tu. So, masa tu, itu aku tak tahu buat apa. Banyak kempen lah. Banyak kempen lah. Banyak kempen kat Instagram semua tu lah. Dulu banyak job lah. Alhamdulillah. So, lepas tu, macam mana lagi progress kita? Lepas tu, progress. Okay, dia dah rapat. Bila dah rapat ni, mesti kau dah tahu perangai aku. Kau dah tahu kekurangan aku. So, mesti ada benda yang kau suka pasal aku. Apa benda? Okay, apa yang aku suka pasal Acap ni, dia supportive lah. Member nak buat apa, okay, jom on. Kecuali yang melibatkan binatang. Kau bayarlah aku juta kalau nak melibatkan untuk binatang. No. Itulah dia. Ya, itu je. Lepas tu, okay, apa benda yang aku suka pasal Alip? Okay, Alip, dia supportive, apa tu, suka tolong orang. Budak baik suka tolong orang. Jadi itu ada dalam lirik tu. Betul tak, Alip suka tolong orang? No, suka tolong orang. Walaupun selalu prank, tolong tu selalu juga. Tapi dia prank tu selalu, lagi selalu lah. Sebab benda-benda yang macam contoh macam itu, aku tak mesti tukar tayar. Member tu orang tukar kan. Benda-benda yang susah lah. Bagus lah. Kau orang cakap apa kau nak something tu kau dapatkan betul-betul lah. Itu yang bagus dengan kau. Sama lah. Memang bagi aku tu kita orang pun ada sedikit persamaan antaranya Julai. Bulan Julai. Aku 4 Julai, kau 6 Julai kan. So beza 2 hari je. Beza 2 hari. Tapi beza setahun 2 hari sebenarnya. Dia atas tahun aku. Lepas tu senang masuk. Walaupun okay. Acap selalu marah. Tapi aku tak marah dia balik. Memang dia marah dah aku buat hal. Gitu. Aku marah tanda sayang. Editor mesti macam tuk lah sial. Okay, tu suka lep. Benda paling tak suka pula. Benda tak suka. Luah semua benda. Yang tak suka pun ada suka termarah dah. Ada sometime part dan dia tak marah pun. Tapi kita ingat dia marah. Tapi memang dia marah. Tapi kita ingat tak marah. Sebenarnya dia memang marah. Betul. Part sidai tu selalu. Tapi aku dah macam, aku tahu dia akan sidai aku. So tak apa, kita relax. Tak, kau tahu tak kenapa aku sidai? Sebab ada payment. Betul. Dia lain juga. Kalau sidai, makanan semua tak. Tak ada, aku masukkan macam contohnya kalau at least aku sidai pun, sorry aku makanan luar. Betul. Kalau shit apa-apa, tak pernah lagi lah chat nak beli, kita orang lapar, Mat. Paling tidak apa, kita orang order sendiri. Sorry, saya humble. Kau tak dengar? Cara-cara sini? Tak pernah lah lagi Acap biar kita orang lapar. Paling tak pun kita orang order sendiri. Itu. Tapi boleh. Itu macam beli orang. Tapi boleh claim. Dia sebab apa tau. Okay, aku apa-apa ni macam aku letakkan diri aku dekat talent tu lah. Contoh datang terus shoot dah sidai orang. So at least bagilah makan dulu apa kan. Bagi dia tenang sikit lah macam tu lah. Tu bagilah payment semua. Tapi kalau dah bagi makanan tu bersyukur lah apa yang ada. Janganlah demand pula. Ini je ke? Jangan macam tu.
Okay, saya minta sangat jangan macam tu. Sebab tengah production dia tak kisah pun kau makan ke tak. So macam aku kalau dah bagi tu bersyukur lah. Bersyukur lah, alhamdulillah, betul. Satu lagi part payment. Kadang kita tak expect pun tiba-tiba ada payment. Wow, tu paling aku suka buat. Betul, tenaga guys. Kita guna tenaga orang guys. At least kalau tak ada, contoh kita tak ada modal pun, bagilah makan pun at least, tak kisah. Okay, benda yang paling aku tak suka pasal Alip, dia ni suka tidur awal. Aku tak minat dengan orang tidur awal ni. Serius aku tak minat. Kau kenapa bodoh? Tidur awal pun salah. Betul tu, dia kan kalau setiap kali, eh jap aku tidur je. Aku terus rasa macam bad mood tau. Aku tak bodoh sedap ni. Lagi time bercuti, nak yang tidur awal. Pancam bercuti. Aku geram gila sel. Dia macam ni, kita tidur awal, kita boleh bangun awal. Kita boleh gerak awal. Ya, baru-baru ni pun 4 petang check out. Eh, itu sebab kita, malam tu kita kena ganggu. Tapi aku tak tidur awal masa tu. Tapi tu aku tak suka orang tidur awal. Tahu aku sebila orang tu naik macam habis lah kau ni. Macam biar, sebab dulu aku susah tak nak melepak. Tapi bila aku dah melepak tu, kau tidur awal. aku jadi pening kepala. Tu je lah aku tak suka pasal Alip. Sakat dia prank-prank semua tu, bagi aku tak ada benda pun. Bagi aku okey lah tu untuk menghiburkan hati. Tapi kalau dia bagi bagi lipas semua tu, aku geli-geli. Tapi nama yang sama tak adalah aku nak marah kau. Macam tu lah. Kadang-kadang kau tahu kenapa aku marah? Sebab apa? Bila aku marah kau tak kacau aku. Padahal lah, padahal lah. Bila cakap pasal marah ni, ada satu part yang macam marah gila babi lah masa tu. Kau ingat bila? Kasut. Itu sebenarnya Alip ada record tapi dia tak post. Footage tu hilang, tak mana lah. Okay, scene dia macam ni tau. Masa tu kat rumah setapak green ni. Tentu aku tengah tidur, dia kejut aku nak pergi IKEA. Aku pun bangun siap-siap, pergi kat sebelah. Lep, jom pergi IKEA. Ya, aku nak balik tu. aku tak ikut. Kau bayangkan orang tu kejut kau jom pergi IKEA. Dan kau bangun, bila kau dah bangun, jom pergi IKEA. Aku tak pergi yuk. Kau tak rasa panas ni tu. So aku macam ada macam rajuk, nak merajuk-merajuk biasa je mula macam. Dah kau belah Alip macam tu lah. Dah kau Alip belah macam tu kan. Lepas tu dia ikut-ikut aku, aku pun nak pakai kasut kan. Dia ambil kasut aku, dia baling. Tak, aku tarik sini lah. So, pup jatuh. Oh jatuh. Lepas tu acak terus turut. Kau pahal sial pun. Dia baling kasut keluar. Aku cakap, sorry tu cakap dulu. Aku gaumit cepat. Okay, sorry tu cakap. Lepas tu balik. Dia balik. Tu balik. Tapi petang tu, Alip. Sorry Alip marah. Dia relax. Petang tu kita pergi ni. Kita dah pindah ke rumah. Kita dah pindah rumah Sonia. So, benda tu tak ada apa pun. Biasa. Biasa je. Cuma jangan aku lah benda macam tu. Macam. So, antara member semua. First time aku mengamuk. Bodoh lah kali. First time aku mengamuk. Sebab time tu pun ada masalah. Masalah peribadi. Lepas tu dia campur-campur kan. Maksudnya. Dia agak serabut lah. Bukan aku nak marah kat Alip. Tapi marah tu terbawa-bawa. Benda tu tak ada apa-apa pun sebab sebelum ni Alip kacau lagi teruk tapi aku relax . Tapi bila dia marah macam tu jadi, tentu tengah ada masalah . Masalah terbawa-bawa . Okay, ucapan untuk kulit. Ucapan untuk Ashraf. Okay, ucapan aku, semoga Ashraf Suzami terus maju jaya dengan AR Studios. Dan semoga persahabatan kita kekal selamanya insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okay, ucapan untuk Alip, semoga lebih sukses lah lepas ni. And then cepat-cepat kahwin. Semoga konsisten lah post video apa semua kan. Sebab aku tahu kau bukan nak view sangat pun. Kau nak kejar satu benda. Kita yang semua buat video ni bukan kita nak view sangat pun. Tapi kita ni ada satu matlamat yang kita nak capai. Kita nak capai sesama. Sebab tu kita kena kejar apa yang kita ni. Kita bukan nak view sangat pun. Tapi itulah kita orang, matlamat kita orang tu. Ya. Yang kita perlu capai. Lepas tu cakap pasal kahwin juga. Member tu cakap nak kahwin ni tu buat. Dia dah prank aku. Itu prank yang tak menyakitkan hati. Tapi kau tahu aku dah bagi tahu mak bapak aku lah. Mak, acak kahwin mak ni. Kita kena pergi mak. Acak cakap ajak mak bapak. Ajak family dengan parents semua sekali. Aku pun turun pergi. Mak, acak kahwin mak. Macam mak kita pergi kan. Sekali prank. Aku nak bagi tahu apa kat mak aku. Mak, acak prank. Dah anak dia pun prank aku. Okay je . Mak. Kau ni makan ubat batuk ke apa ni? Kau tu. Tak, dia ni susah aku nak prank dia tau. Sumpah susah gila. So aku carilah benda yang paling susah nak kahwin lah kot. Paling logik lah. Patut sebab tu aku cakap aku tak nak buat prank macam dah habis call. Aku prank lah. So aku biar dia tengok sendiri video tu. So aku rasa tu je lah kot. Aku rasa tak banyak pun kita nak bercerita pun kan. Biarlah. Kita simpan yang lain. Yang lain tak semua benda perlu dicerita. Tapi bagi aku untuk korang tahu tu, ini je lah. Yes. Macam mana kenal, macam mana jumpa, first impression, macam mana apa semua tu lah. Okay. So kita jumpa lah. So korang komen lagi korang nak aku macam mana kenal dengan siapa pula. Korang komen kat bawah. And then ataupun video lah. Video apa-apa lagi korang komen kat bawah. Sebab apa? Sebab aku dah tak ada idea. Takkan nak buat prank je. So kita jumpa in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Walah.